Oh iya, ada sedikit info Iya. dari bosnya Aeromed. Pokoknya golek no lokasi no Jawa Timur. Oh, tadi us, katanya terus iya. Siap. Insya Allah secepatnya dicariin lokasi dan bisa cekan bareng lagi. Amin. 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 Siap, amin, siap, amin. Siap, 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 siap. Make up aku. Iya, wis sarapan. Sudah tak ngedit dulu. Ngedit apa? Iki lho. Apa nih sing ngedit? Piye met wingi apa met wingi met? Kemarin banyak yang komplain. Banyak yang komplain. Banyak yang komplain karena kebanteran mas. Kebanteran ya. Kebanteran dan kehorokan. Apa kurang terbiasa gitu ya? Kurang terbiasa mungkin dan lokasinya sebelah kampung mas, perumahan-perumahan ya. Jadi soalnya menghadap kampung, belakang itu juga perumahan. Semua laporannya banyak di polsek. Oh. Sampai bosnya Aeromed kemarin ngasih tahu ke saya, gitu ya, ini mas mereka percaya. Gitu. Ini kan para fan-fan ya, iya. Yang di itu kan masih belum tahu asal muasal ceritanya kenapa. Mm-hmm. Gitu ya. Kan rame banyak di komentar juga, jauh-jauh dari Jawa Timur ke Jogja, ke Jawa Tengah kok cuma suaranya kayak 4 sub gitu loh. Dan kemarin mungkin kemarin itu hari tenang masih, karena hari kan tenang. Sekarang pilihan lurah serentak. Oh, di wilayah sini ya. Di wilayah sini. Gitu. Jadi banyak yang komplain tadi malam. Ya, Pak Camat, sampai Pak Camat pun juga WA ke busnya Aeromed. Ojo banter banter. Wong sing hadir barang ayo. Lah yo, sing hadir barang pun dari Jawa Barat kemarin juga banyak yang itu apa? Ya bukannya kecewa, cuman ya sudah ada penjelasan dari beberapa teman-teman yang menjelaskan dan akhirnya bisa menerima. Tapi setidaknya sudah melihat subnya Brewo aja sudah marem, Lur. Lah yo. Yang dari Jawa Timur, Jawa Barat kemarin itu ada yang dari Kalimantan. Ada yang Kalimantan ya. Beli tiketnya di sini itu PP 5 juta. Pak iya, honor. Ya, iya ya. Nah, ya. Anut keadaan. Nah, keadaan. Nek sampai sing dari Bandung kemarin, wis gak apa-apa mas-mas yo gak gleroh. Aku seru bentuke sapi tok wis muarem demok tak kesangu turu jare ngono, kesangu mulai. Karena kita di sini juga tamu. Heeh. Sok tamu arep sak sire dhewe yo gak oleh. Ojo ngomong, Mbah. Loh, Mbah sok tak ki turu janur, Mas. Terus untuk konsep nanti malam gimana ini? Piye, di losne apa ora iki? Kurang lebih hampir sama dari yang tadi malam, cuma nanti ada sedikit perubahan di lighting. Kalau untuk suara semoga-moga oleh los lah. Oleh los ya. Untuk lighting insya Allah mungkin sudah siap bagus lagi, soalnya kemarin Diki Kawakawa ya bantu nyeting mulai jam 2:30 pagi sampai jam 5 kalau nggak salah tadi, Lur. Aku dulu ya kewerian ini, soalnya kan belum tahu atau cobre parlikur sap ini pertama kalinya gitu. Iya, pengen rum maksimale cobre parlikur sap iku piye. Masih kan. Jangan kan sampean, aku dhewe kudu mencal-mencal ya Mas Pan. Apa mana do isi gipe jenis. Apa nggih? Ora kentuk blas. Lah ora kentuk blas, tapi rekor muri karepe. Rekor muri karo lho. Jadi itu lur penjelasan dari Mehmet untuk nanti malam insya Allah di los nih gitu lur. Kemarin itu banyak yang gak puas. Tapi yuk ya mana? Kini manut ya. Masuk tamu kan cak sudah dewi neng gini tuan rumah kan yuk api. Iya. Ya. Aku jadi kan manut. Lek nan kemarin di los kan, sing sekarang gak boleh kan yuk rugi eman. Apa mana kok tiketnya 50.000? Dijinnya di Jasmin. Sebenarnya ketemu nih mah bodoh loh. Wong biasanya kan naik Jawa Timur parkir 20.000, DM 20.000, 40.
Swita. Nek ini parkirnya cuma 2.000. Paling murah iki lho. Selama aku cek sone paling murah yo ning kene. Parkir mek 2.000. Heeh. Mas Ali piye Mas Ali? Menurutmu Mas Ali? Mas Ali, Mas Ulum. No komen deh. No komen ya. Parkir 2.000 lho piye? Aku wis turu. Oh, wis turu. Mbaso. 2.000 yo larang Bang, mau bensinnya larang nang kene. Oh iya. Lah Mas Ulum me modal rene budal 600 lho. Sepedana. Dan yes, muka-muka. Dungane aja muka-muka kok los, muka-muka kok gak dikomplain. Amin. Tapi tadi kenop channel kan lab. Iya. Punya Iron Mike komen. Tenang aja Mas, tuntun nanti malam digeber wis. Wani sangit jari bos ini. Wingi kalau enggak salah sempat denger ya, juga wani jebol dari Iron Mike. Iron Mike yang jebol aku wis kerap. Iron Mike sing jebol, rewak wis kerep lur. Tapi Iron Mike masuk. Api yo, Mas. Suarane masuk. Blendernya masuk. Wis. Iki sebelum konten sing ngora enak iki. Komentar dari bose Iron Mike apakah nanti akan melayani untuk event-event karnaval ya. Tapi tak lihat ya, lek niat gawe pokoknya ngono kuwi, kuwi mesti arahnya ke sana gue. Kalau kemarin saya tanya belum siap karena di sini jobnya juga banyak. Tapi siapa tahu nanti dibuatkan tim khusus untuk oh gitu ya, divisi sendiri untuk karnaval. Orang-orang agak budek di daerah Jawa Timur. Orang-orang agak budek di daerah Jawa Timur. Soalnya jadi skandal di sana. Iya. Jurusan ini perkapalan telinga. Skandal izan. Geder-geder kok. Ati wis gak kerian. Lah kan di jawel litil-litil lho. Ya di keri to ah. Lah keri kan biasanya kan rasa enak. Enak nambah. Lah Mas Ulum malah sih berpengalaman. Orang nutut deh. Orang nutut tak. Piye, Dos? Orang nutut apa kurang nutut? Orang nutut. Orang nutut. Oh, udah ngerti. Masih muda. Masih berarti iki kamus ilmiah berarti iki. Semoga nanti sore Mbak SPG-nya tambah ya. Tambahnya lagi. Piyerin samirin. Kepannya itu. Eh, lah wis diwili-wili lek pengase urung keri piye to, Baso? Ku samirin. Umur pedes sarapan aku urung. Sarapan dhewe. Piye gitu lur ya. Kuwi mau sepotong atau sepotong sekilas ya. Penjelasan dari Mas Mehmet kenapa kemarin kok kurang rek ya, karena dari pihak Brewok itu kan diundang loh, jadi harus mengikuti aturan ya, terutama mengedepankan dari keamanan terutama warga sekitar, jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan cukup jelas dan mengerti kepada tujukan kepada fan-fan ya, atau mungkin kemarin penonton yang hadir di sini. Mudah-mudahan bisa mengobati rasa kekecewaannya. Kalau misalkan nanti kurang horek lagi, monggo hadir lur. Oh iya, ada sedikit info. Iya. Dari bosnya Iron Mike. Pokoknya golek no lokasi no Jawa Timur. Tadi katanya terus. Iya. Siap. Insya Allah secepatnya dicariin lokasi dan bisa cekan bareng lagi. Amin. Amin. Siap. Masalah budget pokoknya apa-apa kudu nganut Iron Mike. Wong kene lho cer yo. Wong cagake lampu lho dituku kok ngedokno. Ngerti cagake lampu sih sih. 1 juta ngedokno cagake lampu iki. Bos Iron Mike gak butuh duit nggih tanggapan. Pokoke sone muni wis marem. Marai senengi larang regane lho cah. Duit sak goleki. Duit sak digoleki, senengi angel cah. Dadi kudu apa ya kudu netepno karo atine. Jadi siap ke Jawa Timur lah ya. Jadi seperti itu ya Mas Mehmet ya. Iya. Oke, siap. Mas Mehmet sampai closing Mas Mehmet. Oke, mungkin
sekian penjelasan nggak jelas dari saya. Mohon maaf untuk tadi malam kalau banyak yang nggak marem, banyak yang kecewa karena ya diskusi mau bisa jelas. Iya. Semoga nanti malam bisa lolos. Ya, ini mengatasnamakan pribadi Mas Memet sendiri sebagai dari operator ya. Dari saya pribadi. Iya, jadi gitu. Soalnya kalau dari Brewok kan harus Mas Pri, Mas Pri ya. Harus Mas Pri ya. Salah ngomong. Jadi seperti itu. Wes, disalam Mas Memet. Salam buat semua fan yang kemarin hadir dari fan-nya Brewok, dari fan-nya Aeromek, fan-nya Memet, dari fan-nya Mas Memet, DJ Dona, Tisa. Coba nih. Caca dari fan-nya Caca. Moga-moga enggak bengi so ngobati rasa kekecewaan kalian. Amin. Siap. Yes, killer ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti di lokasi. Sudah di lokasi nih, Mas. Untuk teman-teman yang belum hadir. Aku ini